Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya tepat berada di Jembatan Larangan. Jembatan Larangan ini berada di Dusun Jolang, Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara. Memang ada yang istimewa di jembatan ini. Selain namanya unik, larangan, kedua kalinya di sini sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengibatkan korban jiwa maupun luka-luka berat. Di sebelah saya ini adalah Pak Kiswoyo. Beliau ini adalah Kadus Jolang Desa Duren, Pak ya. Nah, nanti kita akan wawancara dengan Pak Kadus ini. Pak Kadus kebetulan asli orang sini, rumahnya juga di sini. Sehingga apabila ada kejadian kecelakaan di sini, beliaunya sangat tahu. Sebelum ada jembatan dulu itu namanya ini Karangsari. Karangsari. Ya. Ceritanya gimana itu, Pak? Ya, Karangsari itu waktu itu zaman masih rusuh, banyak garok, banyak pencurian, membawa dari jauh. Di sini kesempatan waktu itu ada seorang pemberani namanya ya, Wanakrama, yang kalau sekarang ini namanya mungkin dikenal Mbah Saliem kayak gitu. Yeah. Jadi orang yang maling-maling di sini disegat, malam nggak boleh lewat sini, dilarang kayak gitu. Yeah. Terus menjadi bentrok perang, bolehnya lewat sana, jangan lewat sini. Oh gitu. Iya, disuruh lewat sana, bahasa Indonesia disuruh. Di situ ada nama Kalensuruan. Kalensuruan. Iya kayak gitu. Jangan. Berarti nggak boleh lewat sini, yeah, dikatakan larangan akhirnya. Dilarang, ya? Iya, dilarang. Pak Kadus, ini kan jembatan Larangan sempat viral, Pak ya. Katanya sering di sini sering terjadi kecelakaan, apa bener, Pak? Iya, nggak sering lagi. Ini sekitar 2 tahun terjadi, lagi bulan apa saya pernah ngitung itu 17 terjadi, malah sampai sekarang ya udah 20 hampir lebih. Iya. Iya. Sering ada korban, Pak? Korban itu, tapi ya meninggal itu sekitar 4 atau 5. Kalau yang luka-luka lebih banyak. Lebih banyak. Pak, untuk kendaraan yang sering kecelakaan di sini itu apa, Pak? Yang sering kecelakaan lewat sini itu motor matic. Motor metik ya, kalau mobil satu yang jatuh ke sini. Satu jatuh, Pak ya. Itu kebanyakan orang sini atau orang luar, Pak? Orang luar, Pak. Katanya dia udah sadar, ditanya, oh itu katanya makunya orang Purbalingga, terus Mandiraja, katanya dia dari saudara dari Kebumen, lewat sini robos kayak gitu katanya. Pak, kalau menurut pengamatan nih Pak Kadus ini, kira-kira sebab kecelakaan apa, Pak? Sebab kecelakaan ini terutama jalan turun 30 derajat sampai ke sini, ini bukan yang nggak sih 100 derajat ini belok ya, ini 90 lah kayak 90. Gitu ya, mungkin dia nggak kenal kayak gitu. Berarti karena jaraknya yang jauh, turunan terus belok langsung sini, Pak ya. Iya Pak, kalau yang sebelah jembatan sana juga sering terjadi kecelakaan, Pak? Di sana pernah jadi itu apa ya, mantri hutan sama orang sini, anak sini meninggal, Pak. Langsung meninggal di situ. Oh, jadi nggak masuk sungai, tapi yang sebelah sana juga turunan, Pak ya? Iya, turunan sama tajam kayak gini. Kalau yang terakhir ini, Pak, kecelakaan ini kapan ini, Pak? Terakhir ini kemarin lagi setelah Lebaran, ini yang 2 kali. Tapi yang 1 kali sampai hanya di atas jatuh, tapi yang 1 motor jatuh ke sungai, sampai ininya patah, Pak. Ini katanya sudah mau dibikin jalur penyelamat, betul nggak? Iya, betul, sudah direncana jalur penyelamat. Ini pun tanah punya warga sini sudah dibeli sama pihak desa. Jalur dari pembatas sini ke sana katanya mau dibikin 20 meter panjangnya. Jalur penyelamat ya? Iya, macam di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kretek. Di Kretek, mirip di Kretek, mirip, 20 meter ya? Katanya, di sini ini ya. Mudah-mudahan bisa terjadi lah pembangunan. Jadi memang rencana di sini mau dibikin jalur penyelamat, mengingat seringnya terjadi kecelakaan di lokasi sini nih, sepanjang 20 meter. Rencana kapan, Mas, mau dibangun? Katanya sih cepatnya, udah ditinjau ya? Sama Dishub, sama CPR kemarin pas yasinan bersama waktu ada selain itu, ya, itu pun sudah menyimpulkan gitu ya. Gitu lah. Ayo, makasih ya, Mas. Oke. toh, masa nggak senyum lo. Dan